59 personel Brimob Polda Sulawesi Selatan ini diterima dengan menggelar upacara penerimaan yang dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Ke-59 bintara remaja ini akan mendapatkan pelatihan dan bimbingan di Mako Brimob Parepare Sulawesi Selatan dan akan dipersiapkan untuk pengamanan persiapan pemilu 2024. Sulsel mendapatkan personel tambahan sejumlah 59 bersumber dari 13 dari pendidikan di Watuposet Brimob dan 46-nya dari SPN Batuan. Nah, ini harapan kami dengan adanya penambahan personil ini memperkuat posisi Brimob khususnya di Polda Sulsel dalam rangka menghadapi persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 2024 di 2023 ini sudah mulai.